Pemirsa, Hari Tanpa Tembakau diperingati mahasiswa di Jember, Jawa Timur dengan menukar 3 batang rokok dengan susu kotak kemasan. Aksi ini dilakukan sebagai edukasi betapa bahayanya rokok bagi kesehatan. Pemuda yang tengah asyik merokok ini diminta untuk mematikan rokoknya. Sebagai gantinya, ia diberikan 1 kotak susu. Aksi dalam rangka peringatan Hari Tanpa Tembakau ini dilakukan para mahasiswa yang tergabung dalam komunitas peduli udara bersih. Mereka sekaligus memberikan edukasi pada warga akan pentingnya mengetahui bahaya yang mengancam keselamatan jiwa di balik kebiasaan merokok. Indonesia di hari ini aja bisa mengontrol pengurangan. Penggusuran warung makan di Manado diwarnai bentrok. Seputar Indonesia, segera kembali untuk Anda.